pamrini orang hidup ada kembali di Pak Sirik diserahkan dulu. Dan Pak Sirik lengkap dengan kacik bilang bulan pun sudah langsung. Kalau Sirik sudah saya cicip nanti dia sampaikan hajat dan maksud. Betul tak? Alhamdulillah. Manis macam Pak Tamrin. Iya saya. Cuma Pak Tamrin saya minta maaf. Iya saya. Berangkat orang Tanjung Pinang, Tanjung Pinang di atas bukit, Pinang jatuh di waktu pagi. Yes, senaja Pinang setan ini, gigi tak kuat lagi. Sila Pak. Yes, kalau batang apa itu orang? Kalau batang berduri susah dan panjang, rantingnya saja kita tenturkan. Yes, kalau datang kemari ada hajat, cepat-cepat sila sampai. Itu dia. Saya memang nak cepat Pak. Berikutnya yang kedua ini adalah bunga rampai Pak. Bunga rampai. Orang tua-tua selalu menyebut bunga rampai pengharum majelis. Daun kelapa melambai-lambai, jatuh sehelai di pokok manggis. Ini saya serahkan bunga rampai, nanti Pak Ali bagi dengan mak janda dan anak gadis. Insya Allah. Bagus bunga rampai. Belum dibagi dengan mak janda Pak Ali. Salah kium ini Pak Ali. Tuan Haji memakai gamis, yes, duduk sembahyang di keluar pelayan. Dan tawa aku berlampai, mohon juga tidak sempat. Nak pasti saya cium dulu. Boleh. Nenongi. Yes, macam Pak Tamrin. Jadi saya terima Pak berlampai. Yes, satu orang air, sungai pulai airnya tirik. Tempat budak mandi-mandi. Bunga lampai pohon di majlis. Nanti saya bagi kekret kaum kerabat yang ada. Terima kasih. Yeah. Selanjutnya Pak Ali, saya pun bingung Pak Ali, saya sungguh bingung dan jauh berpikir panjang. Anak saya yang bernama Gian Hasan Yudhistira tinggal di Bandung. Boleh jadi tak paham saya. Dia berenang nak ke Tanjung Pinang. Luar biasa Pak Ali. Begitu Batavia tahu bahwa Batavia akan mendarat di Tanjung Pinang, dialah memesan tiket yang pertama Pak Ali. Bapak Roni dan Ibu Rita bingung, apa pasal budak Nina ke Tanjung Pinang? Selidik punya selidik, selidik punya selidik, rupanya ada kembang di Tanjung Pinang. Inilah punya cerita Pak Ali. Jadi setelah Gian Hasan Yudhistira sejak bulan puasa kemarin tak basah mandi, tak nyenyak tidur, tak kenyang makan, supaya bapak dia bersama-sama datang ke Tanjung Pinang. Akhirnya Ibu Rita dan keluarga besarnya malam ini datang ke Tanjung Pinang hanya untuk sekedar bertanya, kata orang. Sedap sungguh si ikan asin, sedap dimasak dengan kacang. Kalau kami tak salah, ini rumah Pak Kasim. Apakah ada bunga dan kembang? Banyak itu, semangat. Banyak bunga kembang. Oh, tengok tu. Belakang banyak lagi kembang. Jadi untung ada yang dah kembang. Jadi Pak, kalau tanya pasal kembang, semangat. Kalau tengok depan dia, namun tadi saya salah baca. Yes, saya sangka Jayen, rupanya Jian. Yes. Saya biasa Jayen. Asalnya rumah jangan marah, Pak. Jadi Jayen Hasan dia, kalau tengok depan dia, tingkah laku dia. Dari Bandung dia sanggup penat mali. Yes, rupanya dah kena penyakit. Memang luar biasa. Angau nak. Di Bandung tu banyak bukit pun ya. Yes, saya. Jadi naik bukit, turun bukit, sampai di bukit nampak dah danau. Rupanya Jian ni kena penyakit. Rupanya penyakit angau. Penyakit angau ni susah ubatnya. Doktor tak bisa cari. Makanya kami datang malam ini Pak Ali, supaya dia ni tak terlalu banyak sangat dan tak terlalu lama.